Halo teman-teman, apa kabar? Hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 hampir jam 16 sore. Nah, ini update terbaru dari pembangunan stasiun kereta cepat Padalarang. Sekarang sudah ada 6 bentang baja yang sudah terpasang melintang di atas jalur kereta KI atau melintang dari sisi selatan ke atas peron stasiun kereta cepat nantinya. Nih, sudah ada 6 bentang baja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang timur ini. Nah, seperti ini progresnya. Saya terakhir nerbangin 3 hari lalu, yaitu hari Kamis, sekarang hari Minggu. Waktu hari Kamis baru 4, sekarang sudah 6, 6 bentang baja. Oke, mari kita lihat ke jarak lebih dekat. Nah, ini bentang baja yang sebelah timur. Nah, ini di bawahnya terlihat ada peron baru untuk peron kereta KI. Nantinya kereta feeder di sini. Kereta feeder yang antar jemput penumpang kereta cepat di sini nih peronnya. Dan ini bangunan stasiun utama kereta cepatnya. Nah, ini stasiun KI biasa. Mantep. Oh iya, ini stasiun kereta cepatnya sampai sini nih. Nih. Nah, ini baru stasiun KI biasa nih. Tuh, peron sudah diperpanjang sampai ke arah barat. Nah, mulai dari tiang ini sampai ke barat, ini adalah stasiun kereta cepat. Bangunan utamanya nah sampai sini nih. Nah, bangunan utamanya sampai sini mengolongi jalur kereta KI. Nah, sekarang sudah ada 6 bentang baja yang terpasang. Kemarin sore dan tadi malam sepertinya. Oke, saya akan lihat geser dulu ke sini ke timur. Saya kembali baca lagi berita kabar dari media bahwa memang betul Kota Baru Parahyangan akan membangun jalur akses ke sini. Kemungkinan jalurnya dari sana. Nah, itu masih banyak tanah kosong. Nah, kemudian ke sana ke arah Kota Baru Parahyangan. Tuh, daerah Kota Baru Parahyangan kemungkinan jalurnya ke sini nih. Entah jalur bawah atau flyover belum ada informasi. Yang jelas beberapa hari lalu saya baca bahwa Kota Baru Parahyangan memang akan membangun jalur khusus ke sini, ke stasiun kereta cepat Padalarang ini. Memang Kota Baru Parahyangan itu adalah penduduknya merupakan yang berpotensi menjadi pelanggan kereta cepat nantinya. Oke, saya maju dulu ke sana. Nah, ini baja-baja yang nantinya akan diangkat, dirangkai dulu di bawah. Nah, setelah selesai baru diangkat dengan menggunakan kren besar yang tadi. Nah, sekarang lagi dirangkai, dilas. Sekarang baru 6 baja, totalnya berapa ya? Nah, ini baja berikutnya yang kemungkinan akan dipasang, yang soalnya sudah selesai dirangkai ini. Oh, panjang sekali. Atau mungkin semuanya dari sini gitu. Kayaknya semuanya dari sini nih. Jumlahnya sepertinya berapa ya? Bentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bentang baja kemungkinan nantinya. Kalau menghitung dari tiang-tiang pondasinya yang sudah ada, 13 bentang baja, tapi kita lihat saja nanti ada berapa totalnya. Sekarang saya geser dulu ke sana. Nah, melihat dari sisi timur. Nah, baja-baja yang akan dipasang terus dirangkai.
Ternyata ada aktivitas di bawah tuh, terlihat yang mengelas baja. Nah ini nih, hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari ini, dari sejak malam sampai tadi pagi, kemudian siang hujan terus, dan sekarang hampir jam 16 sore pun masih gerimis. Jadi seharian ini hujan terus. Memang kalau melihat dari pengalaman sejak dulu, Februari itu memang puncaknya musim hujan. Februari itu memang puncaknya musim hujan. Saya baru bisa ngeliput sekarang karena tadi pagi hujan lumayan besar. Nah ini dari arah timur teman-teman. Seperti ini nih. Oke, mundur sebentar ke sana. Up. Tambah ketinggian. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul, 6 bentang baja. Kayaknya sampai sini nih. Nih, pilar-pilarnya sudah ada kan. Kalau saya hitung ada 13 pilar. Nah, di bawahnya ini peron untuk kereta KI. Untuk kereta KI dan sekaligus untuk kereta yang menjadi feeder bagi kereta cepat atau kereta antar jemput penumpang kereta cepat. Jadi nanti penumpang dari wilayah Cimahi dan sekitarnya atau dari bagian barat kota Bandung bisa naik kereta cepat ke stasiun Padalarang dengan nantinya dijemput dan diantar dengan menggunakan kereta feeder. Nah, yang dari kawasan kota Bandung bagian timur bisa memilih stasiun Tegaluar untuk naik kereta cepatnya. Jadi sekali lagi, yang dari kawasan kota Bandung bagian barat dan Cimahi sekitarnya bisa naik kereta cepat ke Jakarta dengan menggunakan stasiun Padalarang. Nah, dari kawasan Bandung Timur bisa memilih stasiun Tegaluar, seperti itu teman-teman. Oke, geser ke sana. Tambah ketinggian. Oh, peron-peronnya benar-benar mantap sekarang. Nah, ini sisi utara. Seperti ini. Nah, ini bekas jembatan tertinggi di dunia dulu, JPO tertinggi. Sekarang sudah dibongkar, umurnya cuma sekitar 3 tahun JPO itu. Nah, ini ke arah timur. Jembatan baja dan tunnel 11 ke sana. Oke. Lihat dari dekat sekali lagi, seperti ini nih teman-teman. Wop, bentar, maju ke sini. Oke teman-teman, seperti inilah progres pembangunan stasiun kereta cepat Padalarang
Per hari ini hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sudah terpasang 6 bentang baja yang melintang dari selatan ke utara mengolongi jalur kereta KI. Semoga pembangunannya lancar dan kereta cepat bisa selesai pertengahan tahun 2023 ini.